Paris ya. Oi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tahan. Tahan, tahan. Kiri, Pak Anit. Ibu. Siang hari ini kami dari Polsek Pagedangan, saya selaku Pak Polsek, Kapolres Rahasia Alam akan menyampaikan rilis berupa penangkapan hasil kejahatan dengan pemberatan yaitu tindak pidana curanmor pasal 363. Di belakang telah disaksikan oleh rekan-rekan sekalian ada 4 tersangka kasus pelaku tindak pidana curanmor dengan barang bukti yang bisa kita saksikan juga. Selain itu juga kasus ini merupakan pengembangan karena sebelumnya pada tanggal 20 Agustus sekira pukul 12 malam telah diterima laporan polisi di Polres Tangerang Selatan. Dilanjutkan pengembangan oleh Kanit Reskrim oleh Pak Hambali hingga pukul 5 pagi didapati kronologi yang nanti secara lebih spesifik dan detail akan disampaikan oleh Pak Kanit Reskrim. Dari 2 laporan polisi yang diterima, alhamdulillah 2 kendaraan tersebut didapati dan juga ditambah dengan 4 kendaraan lainnya yang merupakan juga kendaraan hasil curanmor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Untuk lebih detail dan lebih spesifiknya lagi akan disampaikan oleh Pak Kanit Reskrim. Demikian, terima kasih. Pak, TKP awal di mana, Pak? TKP awal Jalan Cemara 1, Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang, Tangsel. Ini jaringan apa nih, Dan? Jaringan lepak. Jaringan Banten. Lepak. Modusnya mencuri dengan kunci palsu atau kita sebut dengan letter T. Saat siang hari atau malam hari? Malam, ya subuh jam 3 dia melakukan. Berkelompok atau? Sering nggak nih, Dan, untuk wilayah Pagedangan ini pelakunya? Oh, untuk saat ini baru sekali yang untuk di Tangsel ya, tapi di tempat lain dia banyak. Jual pagar, pagar rumah ya. Jualnya gimana nih? Jualnya ke 480 di daerah Lebak. Di daerah Lebak.
Pak Bandar. Satu motor dijual dia 3-4 juta. Jual langsung. Yang menjadi otaknya siapa? Otaknya Asep. Yang ada di belakang kita. Tersangka pekerjaannya apa? Serabutan itu. Dia baru keluar juga 3 bulan yang lalu dari LP Jambi. Uang untuk hasil penjahatan dari Pak Evan untuk apa nih? Dari akunnya? Ya dijual ya untuk pura-pura. Untuk minum-minum dan sebagainya. Pelaku ada DPO nih. Masih per 80 nya masih kita kejar, tapi tidak bisa disebutkan namanya, nanti takut dalam apa pendidikan kita bocor. Untuk kendaraannya jenisnya apa aja dah? Honda mayoritas Beat. Honda Beat. Honda Beat. Ya. Hasil ya, hasil penjualan buat apa, Pak? Itu tadi untuk pura-pura aja mereka. Termasuk judi gitu, Pak? Ya. Termasuk judi? Ya. Bang, ini kalau jadi motor Beat ada motor Honda atau Matic semuanya? Matic, motor Matic. Ini Honda semua ya, betul. Enggak ada Yamaha gitu. Enggak ada Honda semua. Saat ditangkap ada perlawanan, Pak? Tidak ada. Bapak jangan maju-maju terus. Ya, pakai kunci P. Hukuman, Pak, berapa, Pak? 7 tahun penjara 363. Pak, ini kan ada 5 nih. Apakah di antara mereka ada yang bertugas sebagai penadah atau gimana, Pak? Ada sebagai penampung, itu pun dia belum sempat menjual, baru kita tangkap. Kemudian itu kan ada badik ya. Kemudian apakah dalam beroperasi mereka sempat melukai korbannya atau gimana? Jadi ini hanya untuk berjaga-jaga aja, belum sempat.